melihat sebuah video mengenai permainan terkenal dari Riau namanya Tali Merdeka. Ya, Tali Merdeka itu adalah sebuah permainan tradisional dari Riau yang berupa karet yang disambungkan bisa menjadi satu lalu permainkan dengan cara melompat. Ya, lalu saja permainannya akan dipraktekkan oleh teman-teman di lantai. Dan dalam permainan lompat tali ini terdapat 9 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan di lutut, lalu paha, lalu di pinggang, di perut, di dada, telinga, di kepala, lalu di jengkal dan sepertiga. Ini namanya sepertiga. Ya, pertama tahap pertama yaitu di bawah lutut. Cara melompatnya kalau masih tahap awal bebas, yaitu yang penting jalan kaki dilarang mengenai tali. Nah, apabila kaki mengenai tali maka peserta yang ini mati atau keluar. Ya, silakan dicontohkan mas. Ya, lalu setelah itu naik ke tingkat selanjutnya yaitu paha. Nah, jadi tingkat ini masih sama yaitu jarang mengenai tali atau simbol. Nah, lalu kemudian tingkat pinggang. Nah, ini juga dilarang untuk mengenai sampul atau karetnya. Ya, langsung lompat. Sama dilarang mengenai tali, masih dilarang untuk mengenai tali atau sampul. Oh, jadi nah, di tingkat dada ini kaki diperbolehkan menyentuh sampul. Boleh menyentuh simpul karet. Biasanya teknik yang digunakan dalam ini adalah teknik cutang. Di daerah Jawa namanya teknik cutang, yaitu kaki diangkat setinggi-tingginya tali simpul. Sampai babak berikutnya. Tahap soalnya. Nah, ketika tingkat ketiga. Nah,
Dalam TKS Merdeka ini, peserta diperbolehkan menggunakan bantuan tangan. Nah, itu peserta diperbolehkan karena kemungkinan banyak sekali peserta yang tidak sampai. Karena ini lumayan cukup tinggi, jadi diperbolehkan menggunakan bantuan tangan. Jadi dipermudah sehingga peserta dapat melewati rintangan. Kalau sudah sampai, maka diulangi ke bawah lagi, seterusnya sampai peserta juga akhirnya sama-sama senang dan dia permainan pun berakhir. Ya, itulah dengan permainan dari lompat tali Asriau, yaitu tali Merdeka. Jika dalam video ini terdapat banyak kesalahan, maaf, sekian dari kami. Assalamualaikum.